Oke, dengan Mbak Dina. Mbak Dina, Mas Ruri ya, Mbak? Ya. Biasa dipanggil Pak Ruri. Ini kita latihan langsung di jalan. Menguji nyali kita biar kita tetap dan selalu berani di jalan. Kadang ada orang yang bisa tapi nggak berani. Tapi berani dulu pasti bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung starter. Oke, Pak. Jangan lupa berdoa biar cepat bisa. Atur posisi duduk. Ya. Potokannya nggak ketel koping coba. Pas, posisinya pas. Oke, sabuknya dipakai. Oke. Sabuk apa? Biar terbiasa. Harus. Oke. Saya jelaskan ya dari awal ya. Ini untuk dasar biar terbiasa. Yang pertama, sabuk dipakai. Salah satu syarat wajib berkendara di jalan raya. Oke. Oke. Pegang setir yang pertama, posisi ban lurus. Kanan dan kiri, jangan pegang di atas atau di bawah. Kanan dan kiri, muternya estafet. Puter, kalau tangan sudah di tengah, balik lagi. Kalau kurang, puter lagi. Kalau di perempatan kita mau lanjut, kalau belok kiri, tangan kiri lepas, tangan kanan lanjut. Kalau belok kanan, tangan kanan lepas, tangan kiri lanjut. Jadi jangan hilang. Kalau hilang nanti pas di perempatan, badan yang jenengan ikut puter. Ya. Terus kalau di perempi, Pak? Pas tikungan. Oh, tikungan. Nyambung. Jadi jangan hilang. Kalau gini, gini. Tangannya lepas. Yang kalau kiri, mau belok kiri kan kiri lepas. Jadi tetap posisinya kanan dan kiri. Terus klakson dipencet, jangan dipukul. Jangan dipukul. Biasanya kalau sering itu kan dipukul. Yang benar dipencet. Suaranya lebih keras. Plat speakernya tidak gampang rusak. Terus tuas untuk hidup lampu di depan sebelah ya kanan, dorong ke atas, rating kiri, rating itu dim, didorong. Rating. Nah, rating kiri, tarik ke bawah, rating kanan, dorong setengah, mati. Nah, rating dipakai setiap kali kita mau belok atau mau mendahului. Tapi sebelum belok, lihat dulu spionnya. Belok kanan, lihat spion kanan. Belok kiri, lihat spion kiri. Pastikan belakang kita kosong. Jangan belok baru lirik. Tapi lirik dulu baru belok. Yang sering bikin kaget, itu kita muter baru lirik. Ada kendaraan setir banting balik lagi. Jadi lirik kosong dulu, baru belok. Rating dipasang 100 meter sebelum tikungan. Jangan pasang rating mendadak. Terus lampu putar ke kanan, lampu senja sekali ini dipakai kalau pas kita jalan di sore menjelang malam, jalan berkabut, hujan atau pas mendung. Putar dua kali, lampu besar, jarak pendek menyala. Tekan ke depan, lampu jarak jauh. Tekan ke depan. Tekan maju. Tekan sini. Maju. Oh, maju. Nah, itu lampu jarak jauh. Lampu jarak jauh dipakai kalau pas kita jalan di penjangan, sepi, sendirian. Kita bisa lihat jalan jarak jauh. Tapi kalau simpangan, masuk ke jalur rame, kita matikan. Sehingga lawan arah kita silau. Terus ditarik ke arah kemudi pakai jari tengah. Lampu dim. Nah, tarik sekali atau dua kali, itu lampu dim. Dipakai kalau pas kita minta jalan duluan. Ada mobil yang menghalangi jalan kita atau kita nyapa teman yang lawan arah. Tarik sekali atau dua kali lampu akan menyala. Terus yang kiri ini untuk wiper. Ini nggak usah dipraktekkan. Nanti kalau pas jalan kondisi hujan, tarik sekali bergerak berhenti, tarik dua kali bergerak lambat, tarik tiga kali bergerak cepat. Kalau untuk mengeluarkan air, tarik ke arah mudi kayak lampu di. Nah, ini tuas kanan dan kiri untuk mobil keluaran Jepang sama semua. Tapi ada, kalau keluaran Eropa ada yang kebalik, yang kanan buat wiper, yang kiri buat rating. Terus yang ini saklar segitiga merah, saklar lampu hazard atau lampu darurat
dipakai dalam keadaan darurat, pecah ban, mogok di tengah jalan, atau pas kita berhenti di pinggir jalan, parkir kondisinya gelap. Pat lampu riting akan berkedip. Pencet lagi, mati. AC yang ini, lanjut AC. Yang kanan blowernya, yang kiri temperaturnya. Kurang kenceng, tinggal putar ke kanan. Kurang dingin, temperaturnya putar ke kanan. Terus dilanjut di bawah, ada 3 buah pedal. Yang kanan gas, yang tengah rem, yang kiri kopling. Sekarang coba jenengan ngegas pelan sampai jarum gas bergerak di RPM 2000. Stabilkan di RPM 2. Coba gas sedikit. Kegedean. Nah, latihan perasaan. Masih kegedean. Oke. Rasakan pelan. Stabilkan di RPM 2. Salah satu kita bisa tenang di jalan, nggak panik, itu kalau kita sudah bisa dirasakan alus sampainya. Oke, gas lagi pelan, stabilkan dua, gas sedikit lagi, gas stabil, tahan, jangan dilepas, tambah gas, langsung ditahan, jangan dilepas, jangan ditahan di RPM 2, kendali di garis dua. Nah. Oke, sekarang rem pedal tengah. Rem pelan. Lepas. Rem lagi pelan-pelan. Nah, ngerem itu dua kali. Pertama untuk mengurangi kecepatan. Yang kedua untuk menghentikan. Jangan sekali ngerem berhenti. Kasihan di belakang atau penumpang kita juga bisa goyang. Kalau masih banter, rem pertama pelan untuk mengurangi kecepatan. Kalau sudah dekat kita mau berhenti, lepas dulu, nanti rem yang kedua lebih tipis sehingga berhentinya lebih halus. Nah, kaki kanan untuk dua pedal, pedal gas dan pedal rem. Terus yang kiri kopling, injak kopling mentok full, atap lantai, angkatnya pelan, tahan setengah. Tahan setengah. Kopling angkat pelan, tahan setengah. Kop berhenti, tahan. Angkat lagi, baru dilepas. Ulangi lagi, kopling mentok full. Angkat lagi pelan, tahan setengah. Angkat lagi, baru dilepas. Injak lagi mentok. Cantol lagi. Angkat pelan, tahan setengah. Injak lagi full. Angkat lagi pelan, tahan setengah, angkat lagi, baru dilepas. Oke, kaki kiri khusus untuk pedal kopling. Ya, 3 pedal semua mobil sama. Setiap kali kita mau pergi, mau berhenti, atau kita macet jalan merayap, kopling diinjak sampai mentok, angkatnya hanya setengah dulu. Kalau jalan sudah lancar, angkat lagi, baru dilepas. Kalau masih macet, injek lagi, angkat setengah, injek lagi. Oke, 3 pedal semua mobil manual sama. Terus yang ini tongkat gigi-nya 1 sampai 5 untuk jalan maju, R untuk jalan mundur. Posisi gigi 0 atau netral, tongkat berada di tengah-tengah antara 3 dan 4. Digeser ke kiri antara 1 dan 2. Dilepas kembali antara 3 dan 4. Digeser ke kanan antara 5 dan R. Dilepas kembali antara 3 dan 4. Berarti titik netral tongkat berada di tengah-tengah antara 3 dan 4. Bisa geser kiri, geser kanan, kembali netral. Setiap kali kita mau nyetater, cek dulu posisi gigi harus dalam keadaan netral. Sekarang langsung praktekan. Kopling mentok full, pandangannya ke depan, jangan lihat tongkat. 1. Kopling mentok. 2. Tahan di kiri, geser kiri, Mbak. Kiri? Iya, 2. Koplingnya Mbak mentok, nggak bisa. Mentok ini sudah. Oh, kita rengen ya, Pak. Kurang geser kiri. 3, tengah, ini 1. Ulangi lagi. 1, geser kiri, ke depan. 1, dulu. 2, 3, tengah, 4, 5, ini 3. Geser kanan,
Ya. Empat. Atas ya, Pak. Jadi. Kalau belum pas berat, tapi kalau udah posisi pas ringan. Tiga. Ya. Dua. Nah, satu. Netral. R. Netral. Pak, roda atas ya, Pak ya. Netral dulu. Jadi sebenarnya itu pakai jari santu pun enteng. Jadi enteng kalau jenengan posisinya pas. Jadi kalau posisinya belum pas ya berat kayak gini kurang. Nah, jadi kalau posisinya belum pas pasti lebih berat. Ya starter lagi. Itu di mobil tuh Pak. Mulai kopling mental. Dua. Tiga. Empat. Lima. Itu tiga. Ini itu R. Kok ngene ya? Bingung aku malahan. 4. 4. Ini 4 5 4 ya. Kan balik. 3. 2. 2. 1. Ini 5. Geser kiri. Marai ngene ya, Pak. Sama jadi, semua tongkat itu sama, enggak ada beda. Tapi posisinya aja. Kulinone ya, Pak ya. Jadi posisinya aja kalau Innova malah di depan sini kan lebih jauh. Jadi kanan kirinya netral. Jadi kalau posisinya belum pas berat, tapi kalau udah pas ini didorong satu jari aja bisa. Nah, karena berat itu karena posisinya belum pas. Kayak gini enggak. Karena belum posisi berat. Nah, jadi posisinya harus netral kanan kiri posisi netral. Ini lepas apa kalau netral. Oke, lanjut headlamp. Kalau lampu hand rem itu masih menyala, berarti hand rem masih terpasang. Ini dengan lepas, pencet tombolnya, tarik ke atas, tarik dulu, kunci berat, tarik ke atas. Tarik? Iya, Pak. Hand rem kayak gini, Pak. Semua sama. Orang mobil jasku kayak gini, Pak. Tarik ke atas. Hand rem. Tapi ini kan ada kuncinya. Punya aku kan jek ngene sih. Depan. Tapi kalau lepas ya tetap tombol. Tombolnya harus dipencet. Tombolnya di samping. Kalau nggak dipencet ya berat. Tarik atas. Oke. Nah. Jadi kalau ditarik itu nggak bisa, harus di tarik. Ya, tapi kalau pasang. Jadi biar lebih tenang pakainya perasaan. Berarti gitu Pak Anjan. Kayaknya Pak mobil saya nganyar iki, Bi. Sama saja. Intinya apa? Tongkat kalau terkunci tombol yang dipencet ya berat, tapi kalau nyenyal pencet dulu tarik atas enteng banget. Tarik atas. Oke, terus lanjut saklar di power window itu untuk bukan untuk kaca sama ya. Terus di bawah kemudi itu jok bawah sebelah kanan itu ada dua tuas, satu tuas untuk bagasi belakang gambar mobil belakang ini, belakang sebelah kanan jok paling belakang. Pom bensin sama bagasi. Nah, kalau kita mau buka tinggal ditarik. Kalau bensin tutupnya ada di kanan atau di kiri. Bagasinya di kanan itu di full meter itu ada gambar pompa, selang dan segitiga. Itu menghadapnya ke kiri, ya kan? Full meter. Itu menghadap ke kiri, berarti tutup pengisiannya berada di sebelah kiri. Full meter ini. Itu ada gambar pompa kan? Ini selang sama segi tiga. Itu menghadapnya ke sini. Kiri, ya kan? Berarti tutup pengisiannya berada di sebelah kiri. Nah, ini banyak orang yang nggak tahu, makanya kadang ngisi bensin salah berhenti. Karena setiap mobil kan bedo-bedo, ada yang di sebelah kiri, sebelah ada yang kanan. Sebelah kanan. Mbak Dina nggak usah bingung, ganti mobil lihat dulu di sebelah kiri tanda panahnya. Berarti kalau kita berhenti di pom, berhentinya di sebelah kanan. Nggak pernah memperhatikan ini yang malah. Oke, nah, ini baru paham kan? Oke, terus yang terakhir restrack-nya itu untuk ngatur spion mirror ya. Udah paham ya? Kalau itu udah paham semua. Sekarang kita langsung praktekkan jalan. Hand rem-nya dilepas dulu. Hand rem enggak usah pakai kopling kan? Enggak usah. Aku biasa cuma pakai kopling, Pak. Kopling mentok full, hopper 1. Jalan maju, deketin tembok depan, mainnya kopling tanpa gas, coba dirasakan. Mainnya kopling tanpa gas. Kaki kiri angkat dikit. Biar perasaan. Malahan angkat pelan.
Kaki kiri pelan, set. Koplingnya full, agak dikirikan. Kurang halus, maju agak kirikan, agak nyerong kanan. Agak kirikan. Biar lurus, angkat kopling pelan. Angkat lagi. Bedo-bedo ya, Pak. Rame lepas. Pak, terus. Setirnya lurus kan, maju lagi. Maju lagi? Ini enggak nanjak, Pak. Dirasakan. Nanti merasakan tuh enak. Pak. Rem pelan, ya. Rem lepas. Deketin tembok lagi. Maju dikit. Pak, emangnya lho, Pak. Rem lho, Pak. Kopling pol, rem. Oke. Mbak Dina, kalau pas kena macet atau parkir di antara tembok, kalau kita masih lihat ban mobil di depan kita, masih kelihatan jaraknya sama. Netralin ya, Pak. Netral dulu. Di Iya, Pak. Mobil misal. Depan kita bannya masih bisa dilihat. Bagian belakang jarak masih aman. Tembok bagian bawah tembok masih bisa dilihat, berarti jarak masih aman. Bagian bawah nanti toh, Pak, bagian itu. Bagian bawah perasaan, Bang. Atau misalnya tembok itu tingginya 1 meter, kita masih bisa lihat setengahnya dari tembok, jaraknya masih aman. Aman. Oke, sekarang mundur coba per R. Oke, mundur ya, angkat pelan. Biasakan dengan spion kanan dan kiri. Kopling injak full ya. Rem. Angkat lagi. Angkat lagi ya. Angkat kaki kirinya pelan. Aku enggak bener teori aja, bener bojoku, Pak. Kopling lagi. Sorry. Perasaan belum. Mundur lagi. Lagi masih agak jauh. Kopling angkat pelan. Kopling, Pak. Berarti aku enggak usah maju. Enggak usah gas. Mundur, kopling angkat. Mata rem kok, Pak. Tinggian mati. Kopling mentok full. Sepak. Kopling ulang mentok full ya, terus. Starter lagi. Nginjak rem, Pak? Enggak usah. Enggak usah nginjak rem. Lu maju kan nih kok, Pak. Kalau melorot rem enggak apa-apa. Iya. Ini sedikit tok, coba starter lagi. Oh, aku kan langsung praktek daerah. Belum starter. Eh? Starter lagi. Baru hidup. Kopling angkat pelan. Kopling angkat pelan, mah keliru, Pak. Rame lepas. Sedilu. Oke, latihannya main perasaan. Pak, bener anjan. Bedot ya ambek mlaksanakan tepa praktek lebih iku. Terus. Oke. Putar ke kiri. Sekarang kita latihan nyebrang ya. Maju, putar satu kali karena di depan kita jaraknya dekat ada kendaraan. Putar 360 derajat. Tahan. Kaki kiri angkat sedikit tanpa gas dulu. Kopling injak full. Kirain ini apa? Tenanan? Tenanan melu lagi? Iya. Sepak. Keteng kiri. Aduh, bahaya. Sepak sih lu. Satu tatiku sek. Iya ya, Pak. Oh, ternyata ngono lah. Aku agak gretek. Kira ke piye. Saya tak ngap karpe ya mau ngono, Pak. Ini kopling dinginnya ke piye ngono ya. Ternyata mundur sitik ngono ya, Pak. Rame lepas. Main kopling aja kalau masih merayap maju. Kaki kiri dikit. Pak. Pelan. Ini teh aku masih gas, Pak. Padahal enggak oleh ya, Pak. Enggak usah. Terus piye iki, Pak, aku, Pak? Apalagi jet. Enggak ketok, Pak. Maju dikit biar kita mobilnya pengencong agak maju jadi kelihatan dari depan. Kopling full rem. Rem, Pak. Ya, sekarang kembalikan. Lagi. Cukup ratingnya pasang kiri. Ya, yang ini kelepas sini. Lepas. Remnya lepas. Oke, yuk masuk pelan. Oke, yuk, Pak. Ya, tahan. Nggak usah gas dulu, lirik yang kiri. Pak, ini piye? Angkat setengah, masuk. Bener, ada latihan di menengah ini ya. Tahan. Ya, pokoknya kalau kita sudah maju, jangan ragu. Oke. Terus maju apa, Pak? Pak. Wes, Pak. Pak. Yo wes. Tak ngene wes iso mlaku, Pak, aku. Jadi kalau kita masuk nyebrang. Nah, iku lho Pak sing marah iki aku sing gak iso praktek ndek kono, Pak. Oke. Kayak ngene iki aku. Kopling juga. Ini satu sama. Iya, Pak. Dorong tengah. Dua. Tiga, enggak apa-apa. Tiga enggak apa-apa. Nah, iki marah Pak tugasku, Pak. Oh, tak ngene. Pak, gak apa-apa, Pak. Pede aku. Ono tulisane latihan kok. Mesti wong ya lagi belajar ngono. Oke, jadi di jalan raya jenengan harus di dalam garis marka. Lirik spion kanan, garisnya masih kelihatan,
apalagi kalau garisnya membujur tidak terputus, dilarang melebar ke kanan. Oke, lurus. Masuk. Marai kan nek pas sing aku cek bingung sih. Kan beda sih ya, ra, Pak, letaknya saja. Wes tek ngene wes iki patek. Mau kan beneran aku sing gerung mudeng sing mau. Maksudnya kalau aku sendiri memang enggak diterangke ngono, dadi yo aku yo ngejegak ngejek ora ngejek kopling jenengan Pak rem. Aku yo mesti njek nganggo gas ngono, Pak. Salah yo berarti ya, Pak, berarti. Ini kemana? Lurus merah, rem pelan. Ya. Rem pelan dikit, tipis-tipis ya. Bahan motor di depan kita masih bisa kelihatan, jarak masih aman. Oke, netral, kalau berhenti kopling dilepas enggak apa-apa. Pak, aku mesti tak gaduli ngene ya, Pak. Wedi aku ya, Pak. Kalau nginjek kopling terus, satu kaki betul. Tapi ngerem apa iki? Tetap rem apa? Tetap rem karena jalannya agak nanjak. Kalau ayo mesti aku tak gedoli terus ya, Pak. Kan, oh iya, Pak, beneran bojoku, Pak. Iku mending kursus saya diterangno. Oper satu. Siap, kiri ke depan. Kiri ke depan ya. Satu. Belum nginjek pokoknya enggak bisa. Santai, tenang, dirasakan. Tuh, Pak. Enggak usah kuku, santai, starter lagi. Pak, terus piye, Pak? Nah, remnya lepas, koplingnya pelan. Kopling, parahnya tak langsung tak gas ya, Pak? Gak ya, Pak? Kudune ngopling kok ya, Pak? Kopling dulu, gas baru ngemai. Kalau gas dulu, Bang. Pak, bener, Pak. Kopling full, over 2. Oh iya, Pak, iya, Pak, bener, Pak. Ya, aku langsung tak iki ya, Pak. Tak antem mbek gas ya, Pak. Salah ya berarti. Teknisnya ngono ya ternyata. Satu bengung, dua kanvas. Iki piro, Pak? Ini dua, gas kurangi dulu. Gas kurangi dulu. Tengah. Pak iki lho sing aku gak patah iki, Pak. Reteng kiri, rem pelan. Oke. Ya Pak, ancen kursus iki ancen beda, Pak. Ambek nganu, Pak. Iya kan dasarnya, yang penting itu dasarnya. Iya, Pak. Nek aku kan lo gak ngono, Pak. Mesti tak antem kopling karo gas sih, Pak. Makane ternyata kopling mlaku ngono, Pak. Iya, Pak. Ancen sinau ancen kudu pinter. Ning ndi iki, Pak? Kanan lurus ya, nanti arah kliwon. Neng omahku, Pak. Aku lagi poyok. Terus. Oke, gas kurangi. Kan kita mau nyebrang di perempatan. Gas kurangi dulu, jangan over dulu. Kita lihat situasinya. Kalau misalnya kecepatan kok sudah 20 ke bawah, turunkan 2. Kalau sudah pelan, berhenti, over 1. Ya, ini aku nganu, Pak. Koplingku tak. Koplingku tak anu, Pak. Tak idekah, Pak, tetep, Pak. Nah, kalau giginya masuk tinja. Berarti kopling oh setengah. Terus gas, nambah gas. Terus diri, baru gas masuk. Kopling full, oper. Berarti aku tak setiap ngono gasku cuma main kopling tok ya, Pak. Kopling mentok full. Angkatnya pelan, gasnya ngimbangi. Aku pasti beta imbangi gas e kulino elek iki berarti, Pak. Ya, Pak. Makane kok jedit-jedit ya, Pak. Lah apa Pak ngono tulisane latihan kok. Tengah dulu. Pak iki ku ancen angil kok, Pak. Jangan dibatek. Kalau dibatek berat. Santai. Jadi dorong, lepas otomatis netral. Ku ancen goblok aku iki ancen tak kemulan tak. Iso nyetir tapi ra iso ager gedrek ternyata teori iki penting, Pak. Gas kurangi dulu. Kalau udah tahu teknik dasarnya itu nyetirnya. Tapi koplingku yo tak ceplok lagi, Pak. Maksudnya tak udah lancar dilepas. Kalau awalan ditahan dulu. Jalannya lancar, angkat lagi baru dilepas. Apalagi nanti pas kita nikung siku jalan sempit itu dominan di kopling. Ya nanti lurusnya. Iya, aku mana bener bujuku, Pak. Mana lo kursus? Mana kursus diterang no? Itu bujuk kan akhirnya aku kan otodidak, Pak, di ikut para sinau. Gak kuat. Pak, sing tak terima ini kudune kopling rasa dulanan gasek. Ya tau, Pak, kudune ngono. Dalam kondisi awalan jalan, parkir. Nah, aku kan ora Pak, ada gedrek kopling mbek gas. Kudune kopling sik mas. Aku wedi tek kopling tak ngono sing piye ya posisine. Pak, ternyata ogah ya, Pak. Kalau koplingnya pelan itu jalan, tapi kalau koplingnya cepet malah mati. Ini koplingnya setengah ditahan dulu. Setengah iki. Ini enggak usah. Enggak usah toh. Kita lurus. Setelah izin Pak aku ada tulisan latihan, jadi memang latihan, Pak. Biasanya mobilku dewe.
Enggak mesti aku tin ngono. Pelan-pelan. Oke. Terus berhenti. Ratingnya karena ini enggak usah ngoper-ngoper ya, Pak. Kalau kecepatannya masih di atas 20, kuat 3. Gila apa tuh angkutan ini? Ya, penumpangnya terus. Aku sing iki lho sing gawe. Ya sekarang iki rating matenya. Iya, Pak. Ini berarti benar, Pak. Sudah. Pak, ikutin aba-aba saya, jadi iya. Nanti langsung bisa langsung berani. Iya. Oke, lurus. Oke, nanti depan kita belok ke kiri ya, siku jalannya menyempit ya. Rating pasang kiri. Sini toh? Nanti main kopling. Rating kiri sudah, lihat spion kiri. Kiri, remnya pelan. Rem? Ya. Kopling nggak usah? Rem dulu, kalau masih banter. Nanti kalau udah pelan, baru injak kopling. Nah, ini kopling mentok full. Terus ini kurangi? Netral dulu, nggak apa-apa. Ya, kalau mau berhenti, atur setir lurus, baru rem pelan. Oke, kalau netral, koplingnya dilepas nggak apa-apa. Nggak apa-apa, aku diri. Dilepas, malah dibiasakan. Dalam kondisi berhenti, kita netralkan. Kopling jangan diinjak, dilepas. Kalau diinjak, ada dua kerugian. Satu, kakinya kemeng. Kedua, kanvasnya mudah kebakar. 5 detik siap, kopling full over 1. 5 detik. Kiri. Eh, Pak. Over 1 ya sudah. Oke, angkat kopling pelan-pelan. Ilih, Pak. Aku kelindu, Pak. Kopling mentok full, starter langsung enggak apa-apa. Remnya lepas, kopling angkat pelan. Ilih, Pak, Pak. Pak. Di tin sono dhisik kono. Terus ngegas ya, Pak? Enggak usah. Lihat spion kiri. Enggak usah ngegas. Enggak usah, rem aja dulu. Ini koplingku piye, Pak? Tak injek dulu. Injek kah? Terus? Kembalikan atur setirnya. Terus? Sampai lurus, kopling angkat pelan. Oke, lurus. Cik bodoh sing iku cah. Kopling full, over 2. Oke, angkat kaki kiri pelan. Terus? Lurus. Nah, kita kurangi klakson karena kiri enggak kelihatan. Pak. Lurus, jangan langsung ambil kanan, lihat dulu spion kanan. Oh iya. Kita bel depan dia. Compret. Nah. Pak. Iya, Pak. Oke, enggak usah kan. Santai aja. Pokoknya kita jangan langsung banting setir. Kita gas kurangi, posisikan lurus. Pelan-pelan. Jangan kaget, santai. Iya, Pak. Gas kurangi. Gas kurangi. Kirinya ada sepeda, kanannya ada mobil, kita lebih garis, berarti sudah makan jalan di depan. Makan jalan berarti? Tak nginjek itu? Kopling full ya, lompat 3. Dorong, lepas, dorong. Angkat kaki kiri pelan, luruskan. Ayo, sepak, saya kudu nih pancen hati-hati. Riting pasang kiri, belok kiri, rem pelan. Sebelum nikung, rem dulu. Terus turunkan gigi 2. Kopling. Kopling mentok, ini rem lagi. Putar ke kiri. Tahan, kopling angkat pelan. Atur setirnya sampai lurus. Gas ngimbangi masuk. Tin, mau ngerti tulisannya latihan, ngerti rak pak, pak. Orang tin itu ya. Emang kalau orangnya mau nyalip itu harus klakson. Jadi yang disalip juga enggak kaget. Kalau kondisinya mepet, kita klakson din, nanti anteng lurus, dia nyalip. Jadi jangan di klakson langsung kita banting setir. Kadang ada yang klakson ternyata nyalipnya dari kiri, ya kan? Oke, santai saja. Oke, bantu belok ke kanan, riting pasang kanan. Oke, rem pelan dulu. Nah, kalau masih banter jangan injek kopling, rem dulu pelan, baru kopling injek mentok. Netral. Setir atur lurus dulu. Nah, kopling mentok. Koplingnya aja, remnya pelan. Netralkan dulu. Nah. Berarti ki aku koplingku tak lepas. Lepas yo. Nah, karena kondisi mak remku ya, Pak. Esek sama cedet. Iya, Pak. Hancen, Pak. Salah hancen aku, Pak. Mesti aku gandulan gas keriru berarti ya. Kuatirku ditek malah mati, Pak. Iya, Pak. Belajar hari ini aku paham berarti khususnya. Kopling full, over 1. Oke, angkatnya pelan, dirasakan.
Bener pak. Gasnya masuk. Jadi iya pak. Awalan ngung langsung jedut. Iya. Nah itu loh jadi awalan pertama. Terus iya aku mesti keteliru neng jedit itu tapi bagi gas koplingnya pelan setengah itu enggak loncat tapi kalau langsung tinggi jedit loncat kopling full 3 angkatnya pelan ya. Iya okay. Pak berarti encan kudu ini kopling iya aku salah berarti bener pak iso nyetir tapi ora iso teknis carane eta pak dadi bener nyetir iso nyetir sing iso tekan tapi ora berteknis makanya bener aku lek gak kursus malah salah kaprah pak bener apa yo padha-padha latihan sae terus masuk ora ta pak iya pak terus nah nanti depan ini kan jalannya nanjak mbak belok ke kiri belok ke kiri nah, terus begini ringnya pasang kiri dari sini ya saya kurangi oke rem pelan terus kopling mentok remnya pelan-pelan oke hopper satu kiri ke depan ya, main terus aku main nyeplos apa? Kopling mentok apa? Sekarang kopling angkatnya pelan, remnya lepas. Remku nih di? Remnya lepas aja udah. Ayo pak. Iya. Gak pas aku. Langsung mentok starter lagi ya apa? Angkatnya pelan dirasakan. Oh, iya pak. Aku salah nganu pak. Berarti aku salah ini pak. Kecepetan ngangkat kopling. Kecepetan karo remku lah tak ceplok tak jolol no. Oke, kopling full tetap di kiri. Ya ini latihan aja. Posisinya Bang Jo jalannya nanjak, rem tetap injek, tetap oper satu ya sudah. Jangan lepas rem, loro di belakang sudah mepet. Caranya, kaki kiri angkat sedikit, dah tangan pegang setir nggak apa-apa. Kaki kiri angkat dikit sampai ada getaran. Angkat dikit. Kaki kiri angkat sedikit. Getar. Remku nggak tahu pas pak. Injek tahan, ketinggian. Pak. Dirasakan, langsung santer aja. Kopling angkat pelan, tahan, remnya lepas. Pak. Oh iya pak. Angkat. Nah, remnya lepas. Udah, angkat pelan-pelan. Iya, iya. Kalau diangkat terus remnya jinjak terus mati. Iya, pak. Biar gasnya nambah. Oh, iya, pak. Oke, terus. Ini kan jangan bikin macet ya, pak. Bener ya, pak. Latihan ini aja mau bikin macet. Mau teh aku ya, pak. Oke. Gas kurang. Bener, pak. Oke, lurus. Aduh. Saya salah menyetirnya ya, saudara-saudara. Nah, ini kenapa nggak dari dulu? Iya, ya, Pak. Aduh, saya sudah bisa nyetir tapi ya kurang karik ternyata. Oke, lurus. Ilmu, Pak. Lurus. Kalau matic belum pernah sama sekali. Belum, malah, Pak. Pak, engko tak misalnya nganu aku ya tak nambah mana jadi matic sih, so pinter, tambah pinter. Pinter semua nanti.